얼굴 표정을 봐도 대강 알 수 있잖아 우리가. 예. 사모님 제 검색도 안 되나요? 검색 안 되고. Halo guys, welcome back di YouTube channel Timnas ID. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Timnas ID dan jangan lupa klik like and subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID. Dikutip dari okzone.com, media Vietnam Soha.vn menyindir Timnas Indonesia dan PSSI. Soha menyebut percuma mempunyai banyak supporter tapi secara prestasi, Timnas Indonesia jauh di bawah Vietnam dan Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen. Ambil contoh tahun ini, yang mana Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah 3 event kelompok umur garapan AFF. Sebut saja Piala AFF U19, Piala AFF U16 dan Piala AFF U18 Wanita 2022. Alasan AFF menunjuk Indonesia tentu karena antusiasme besar yang dimiliki pecinta sepak bola tanah air. Meski yang bermain hanya tim nasional kelompok umur, belasan ribu penonton bakal memadati stadion. Ambil contoh saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Myanmar U19 di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 yang dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga pada hari Minggu 10 Juli 2022. Saat itu sebanyak 18.000 penonton memadati Stadion Patriot. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika tidak ada pembatasan penonton di stadion. Soha menyadari antusiasme supporter sepak bola di Indonesia sangatlah besar, namun Soha menyayangkan antusiasme besar itu tidak dibarengi dengan prestasi.